serta anggota rela yang terlibat secara langsung dalam melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Allowan ini juga akan dibayar mulai 1 April 2020 sehingga wabak COVID-19 berakhir. Dianggarkan seramai 169 ribu kaki tangan tambahan akan dapat manfaat ini. Saya faham bahawa dalam keadaan bencana seperti yang kita sedang hadapi ini, sebahagian besar saudara saudari terjejas dari segi sumber pendapatan. Untuk meringankan beban anda, kerajaan akan menyediakan bantuan prihatin nasional. Bantuan prihatin nasional iaitu pemberian tunai secara one-off dengan peruntukan hampir 10 trilion ringgit dan buat pertama kalinya akan disalurkan juga kepada kumpulan N40. Mereka ini termasuk pekerja swasta, broker felda, petani, nelayan, peniaga kecil dan semua yang tergolong dalam kumpulan M40 dan ke bawah. Jumlah bayaran yang akan dibuat ialah pertama RM1,600 kepada hampir 4 juta isi rumah yang berpendapatan bulanan RM4,000 dan ke bawah. Bayaran RM1,000 akan dibayar pada bulan April 2020 dan RM600 pada bulan Mei 2020. Kedua, RM1,000 kepada hampir 1.1 juta isi rumah yang berpendapatan lebih RM4,000 sehingga RM8,000 yang akan dibayar pada bulan April 2020 sebanyak RM500 dan baki RM500 pada bulan Mei. Ketiga, RM800 kepada 3 juta individu bujang berusia 21 tahun ke atas dan berpendapatan bulanan RM2,000 dan ke bawah. Bayaran RM500 akan dibayar pada bulan April 2020 dan baki RM300 pada bulan Mei 2020. Keempat, RM500 kepada 400,000 individu bujang usia 21 tahun ke atas yang berpendapatan bulanan lebih RM2,000 sehingga RM4,000. Bayaran sebanyak RM250 akan dibuat pada bulan April 2020 dan bakinya RM250 pada bulan Mei. Di samping itu, baki pemberian tunai di bawah program bantuan sara hidup PSH yang sedang dilaksanakan akan dibayar pada bulan Julai 2020 yang melibatkan peruntukan sebanyak RM3.2 bilion. Saya tidak lupa kepada para pelajar institusi pelajar tinggi, anda juga akan menerima bantuan secara one-off sebanyak RM200 seorang yang akan dibayar pada bulan Mei 2020. Bantuan ini melibatkan peruntukan sebanyak RM270 juta kepada pelajar di pelbagai peringkat pendidikan tinggi termasuk matrikulasi, college community, politeknik, IPTA dan IPTS. Begitu juga dengan golongan mudah terjejas seperti warga emas dan kanak-kanak di rumah perlindungan, orang kelainan upaya ataupun OKU, golongan gelandangan dan orang asal. Kerajaan akan bekerjasama dengan NGO dan usahawan sosial yang berkaitan untuk menyalurkan bantuan makanan, barangan penjagaan kesihatan dan tempat perlindungan untuk mereka dengan peruntukan sebanyak RM25 juta. Sebelum ini, kerajaan telah bersetuju untuk menangguhkan bayaran balik PTPTN kepada semua peminjam selama 6 bulan melibatkan kutipan sebanyak RM750 juta. Kini kerajaan bersetuju memberikan penangguhan bayaran balik pinjaman untuk tempoh yang sama kepada peminjam Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran ataupun PTPK mulai 1 April 2020 sehingga 30 September 2020
dengan anggaran kutipan sebanyak 149.2 juta ringgit. Inisiatif ini akan memanfaatkan seramai 174,500 orang peminjam. Pada masa ini, My Salam menyediakan manfaat kepada golongan B40 yang dimasukkan ke hospital kerana jangkitan COVID-19. Pesakit boleh menuntut barang penggantian pendapatan sebanyak RM50 sehari untuk tempoh maksimum 14 hari. Sebagai tambahan pada inisiatif ini, sukacita saya mengumumkan bahawa kerajaan bersetuju untuk memanjangkan manfaat ini kepada golongan B40 yang dikuarantin sebagai pesakit di bawah siasatan ataupun PUI. Saya sedar bahawa ada di kalangan saudara-saudari yang menabung untuk simpanan hari tua dalam skim persaraan swasta ataupun PRS. Dalam keadaan yang sukar pada waktu ini, tentulah saudara-saudari memerlukan wang tunai daripada apa jua bentuk simpanan untuk digunakan bagi menampung perbelanjaan harian. Sumbungan itu, kerajaan membenarkan pengeluaran pra-persaraan dalam akaun di skim persaraan swasta sehingga jumlah RM1,500 bagi setiap ahli tanpa sebarang penalti cukai dalam tempoh bulan April sehingga Disember 2020. Saya juga tahu keperintahan yang dialeping oleh golongan B40 di kawasan bandar, terutamanya mereka yang tinggal di projek perumahan rakyat dan perumahan awam. Sehubungan itu, kerajaan bersetuju untuk memanjangkan pengecualian barang sewa bagi PPR daripada sebulan yang diumumkan sebelum ini kepada 6 bulan dengan jumlah kos sebanyak RM3 juta ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan. Pengecualian perbaran sewa ini menyebabkan 3,636 unit rumah PPR disewa atau transit di bawah pengurusan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Bagi unit sewa untuk milik pula, penangguhan pembayaran bulanan diberikan selama 6 bulan bagi pembayaran balik pembiayaan bermula bulan April sehingga September 2020. Penangguhan pembayaran ini menyebabkan kos RM5.7 juta ringgit bagi 4,649 unit rumah. Kerana bagi perumahan awam pula, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur akan memberi pengecualian yang sama yang memanfaatkan lebih 40,000 penyewa. Saya menyeru kepada kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan lain supaya memberikan pengecualian yang sama bagi meringankan beban penghuni PPR di negeri masing-masing. Kerajaan juga bersetuju untuk memberikan pengecualian sewaan selama 6 bulan untuk semua premis milik kerajaan persekutuan seperti kantin sekolah, taska, kafeteria, kedai serba nikah dan lain-lain. Dan ini termasuk semua premis milik agensi dan badan berkanun kerajaan persekutuan. Saya juga berasa agar kerajaan tempatan dan GLC memberikan pengecualian yang sama. Dalam pakej rangsangan ekonomi yang lepas, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM500 juta ringgit bagi tujuan pemberian diskaun 15% ke atas bil elektrik sektor pelancongan dan 2% bagi sektor komersial, industri, pertanian dan isi rumah di semenanjung Malaysia mulai 1 April 2020. Sebagai tambahan, kerajaan bersama Tenaga Nasional Berhad akan menambah peruntukan sebanyak RM530 juta ringgit lagi untuk memberikan diskaun berperingkat antara 15% sehingga 50% mengikut penggunaan kadar elektrik dengan had maksimum 600 kilowatt sebulan. Diskaun 50% ini akan diberikan kepada penggunaan elektrik bawah 200 kilowatt, 25% bagi penggunaan antara 201 sehingga 300 kilowatt dan 15% bagi penggunaan
301 sehingga 600 kiloan. Diskaun ini akan berkuat kuasa bagi tempoh 6 bulan mulai bulan April 2020. Sementara itu, diskaun sebanyak 2% seperti dimaklumkan seperti akan terus dinikmati oleh semua pengguna di sini. Bagi industri telekomunikasi dan multimedia, beberapa pakej khas akan ditawarkan dengan kerjasama syarikat-syarikat telekomunikasi. Antara pakej khas yang akan ditawarkan ialah internet percuma. Internet percuma kepada semua pelanggan dengan nilai RM600 juta berkira 1 April 2020 sehingga tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Keselamatan ini tamat. Selain itu, tambahan RM400 juta lagi akan dilaburkan untuk meningkatkan liputan dan keupayaan rangkaian bagi mengekalkan ketersediaan dan kualiti rangkaian telekomunikasi yang tinggi dan mampat. Kerajaan juga tidak lupa untuk menjaga kebajikan semua penjawat awam yang terus setia menjalankan amanah kepada negara. Bagi menghargai sumbangan mereka, kerajaan akan memberikan bantuan tunai sebanyak RM500 secara one-off kepada lebih 1.5 juta penjawat awam grade 56 dan ke bawah, termasuk mereka yang bekerja secara kontrak. Bayaran akan dibuat pada bulan April 2020. Sumbangan besar kerajaan juga tidak dilupakan. Dengan ini, kerajaan akan menyalurkan bantuan sebanyak RM500 secara one-off kepada lebih 850,000 besar kerajaan juga pada bulan April 2020. Dalam tempoh kritikal ini, adalah penting untuk memastikan bekalan makanan kekal terjamin dan mencukupi. Kerajaan akan membutuhkan sebanyak RM1 bilion kepada dana jaminan makanan. Selain itu, kerajaan juga akan terus menyalurkan pelbagai bantuan kepada petani, peternak dan nelayan, termasuklah dalam bentuk bantuan input pertanian, ternakan dan perikanan untuk menggalakkan pengeluaran domestik. Kerajaan juga akan memperuntukkan sebanyak RM100 juta bagi menyediakan kemudahan infrastruktur tempat penyimpanan dan pelanggahan makanan serta program integrasi tanaman. Sebagai langkah tambahan, kerajaan akan menyediakan dana khas antara RM100,000 sehingga RM200,000 kepada setiap pertubuhan peradang kawasan dan pertubuhan nelayan kawasan yang berdaya maju untuk membangunkan projek ekonomi makanan jangka pendek yang boleh mengeluarkan hasil dalam tempoh 3 hingga 6 bulan. Ini untuk memastikan bekalan makanan terjamin. Langkah ini akan melibatkan peruntukan sebanyak RM64.4 juta. Kerajaan juga akan memperkenalkan program subsidi upah. Program subsidi upah untuk membantu majikan mengekalkan pekerja. Dalam keadaan yang sukar ini, saya tidak mahu lihat pekerja dibuang kerja dan hilang pendapatan. Melalui program ini, kerajaan akan menyediakan upah sebanyak
kita untuk petang ini, Cikgu Fazli dari SK Taman Bukit Indah. So, satu negeri lah kita orang. Okay. Sebelum kita mulakan kita punya webinar, saya jemput Ustaz Fauzi lah untuk bacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Barisan Admin dan juga para penonton webinar kita pada petang ini. Guru besar, saya ada ruang dan peluang untuk bersama-sama dengan rakan-rakan guru dan juga warga kerja di sekolah untuk menjadikan ini satu realiti. Kalau dulu kita di peringkat guru, kita mungkin nampak anak-anak murid kita yang kita rasa macam waktu kalau kita masuk kelas tu kita nampak budak ni macam ada ciri-ciri orang kata hyperaktif, ADHD, ciri-ciri murid berkeperluan khas. Tapi mereka berada di kelas-kelas di aliran perdana. Walau bagaimanapun, budak ni dia boleh belajar. Cuma mungkin ada kekangan dari segi pembelajaran, maknanya mereka susah nak fokus lah. Benda yang paling utama yang kita dapat lihat, fokus. Dan oleh itu, pada tahun 2017, idea ni dah lama. Okay, tu kita share slide saya. Kita sama-sama kita bercakap, kita boleh tengok slide ni. Okay, nampak semua eh? Okay. Sebelum tu saya perkenalkan juga lah sekolah kami, SK Berkenan Nas, merupakan sekolah amanah yang merupakan kohort 2014. Okay. Bilik intervensi ni kita punya tema adalah learning through playing. Maknanya belajar tu bukan semata-mata duduk di atas meja, duduk di atas kerusi, dekat meja, buka buku, pandang ke hadapan dan belajar. Tak. Di sekolah kami, kami cuba keluar daripada kebiasaan yang mana kita tahu bahawasanya kadang, terutamanya lah anak-anak yang baru masuk ke alam persekolahan tahun 1, okay, mereka memang tak boleh nak adapt dengan persekitaran sekolah dengan begitu dengan cukup baik unless mereka ni datang daripada prasekolah. Kalau dia datang daripada sekolah-sekolah di luar daripada sekolah, maksudnya tadika-tadika swasta, tadika perpaduan, tadika kemas, mereka ada sedikitlah masalah untuk adjust. Jadi bilik intervensi ni adalah ini antara salah satu kenapa kita wujudkan bilik sebegini dan kenapa kita gunakan tema learning through playing. Okay? Saya ceritakan sedikit tentang bilik intervensi ni daripada segi pengurusannya terlebih dahulu. Okay? Sebelum kita pergi lebih dalam dan kenapa ia penting kepada pendidikan kita di sekolah, terutamanya sekolah rendah. Okay? Untuk pengurusan, memang kita bukan melibatkan sekolah sahaja, tapi kita juga melibatkan kepakaran-kepakaran daripada luar. Okay. Yang mana penaungnya adalah saya sendiri. Penasihat, kita ada dua jenis penasihat. Yang pertama, layer yang pertama adalah penasihat klinikal. Okay. Yang kedua, penasihat pembelajaran. Okay. Penasihat klinikal ni kita datangnya daripada tenaga-tenaga pakar yang kita jemput daripada dua tempat, iaitu yang pertama Dr. Kamarul Arifin bin Nosadan. Dia merupakan pengarah Great Life Physiotherapy and Rehab. Dia memberi kita input daripada segi modul yang kita nak jalankan, training kepada guru, training kepada ibu bapa. Okay, peralatan apa yang sesuai untuk dibangunkan di dalam bilik intervensi dan benda-benda yang berkaitan. Penasihat klinikal yang kedua pula, iaitu Puan Permalata Anak Perempuan Sundram daripada Hospital Sultanah Aminah, merupakan Ketua Unit Pemulihan Cara Kerja, yang mana beliau ni merupakan pakar dalam pakar pemulihan lah. Okay, pakar terapi. Dia merupakan seorang terapis yang senior dan beliau merupakan antara orang yang sangat sangatlah orang kata menitik beratkan terapi dalam pembelajaran, terutamanya untuk kanak-kanak di peringkat awal.
Okey, kejap lagi saya akan terangkan lebih sikit pasal tu. Kemudian kita ada juga penasihat daripada segi pembelajaran. Kita ada dua orang penasihat dari segi pembelajaran. Perkembangan pembelajaran lah untuk kanak-kanak, terutama yang ada ciri-ciri MBK. MBK di sini membawa maksud murid berkeperluan khas, iaitu Dr. Hasnah binti Toran, yang sekarang merupakan pengarah jenis kunia. Kemudian kita ada seorang lagi penasihat pembelajaran yang kedua, iaitu siapa tak kenal kan, Dr. Khairul Anwar bin Hussein. Merupakan pengarah Anugerah Edu Center, tertinggal dekat situ, maafkan saya. Dia merupakan juga seorang guru kita dan salah seorang daripada World Global Teachers punya apa ni, candidate. Okay. Dan kita libatkan juga bukan hanya guru penolong kanan pentadbiran, tetapi kedua-dua guru penolong kanan yang lain. Okay, sebagai naib pengerusi pertama JBKL Haiwan Murid dan juga seterusnya JBK Co Kedai Kelab. Kerana pada kami intervensi bukan setakat untuk mencapai apa kecemerlangan akademik, tetapi dia holistik dan kita nak anak murid kita ni dia boleh membangun daripada segala segi. Okay, itu yang kita cuba sampaikan melalui pelaksanaan mewujudkan bilik intervensi ini. Okey. Seterusnya kita ada dari segi aspek pengurusan bilik ni, dia sendiri ada penyelaras sendiri, iaitu cikgu kami ni merupakan cikgu yang mengajar di tahap 1. Okey. Kenapa cikgu tahap 1? Sebab mereka yang bermasalah ni biasa kita detect di tahap 1, terutamanya di tahun 1. Alhamdulillah, apabila kita dah laksana bilik intervensi ni hanya wujud tahun 2020, tapi latihan, training, input kita dah bagi kepada guru-guru kita sejak tahun 2019 lagi. Okay, jadi kita dah nampak keperluan-keperluan ini, jadi kita wujudkan bilik intervensi ini. Okay, kita libatkan dalam bilik intervensi ini jatuh kuasa dia. Yang pertama sekali kita libatkan adalah Ketua Penelitian PJK. Kenapa? Sebab Ketua Penelitian PJK ni punya kepakaran, biasanya orang-orang yang ada kepakaran lah tentang sains sukan, yang mana kita boleh gunakan kepakaran itu untuk kita gabung jalinkan dengan fungsi bilik ini dan modul-modul yang ada, agar apa yang mereka belajar di luar bilik belajar dapat diaplikasikan sama secara bersama apabila mereka belajar subjek-subjek di dalam kelas, subjek akademik lah, subjek teras. Dan jangan terkejut, pada kami bermula 2019 lagi, kita memang memperkasakan guru-guru subjek elektif, iaitu seni, sejarah, sebab pada kami semua subjek tersebut adalah sangat penting untuk support kepada subjek-subjek teras, dan actually ia membantu kami dalam proses untuk menginklusifkan anak-anak ni. Sebab kanak-kanak ni ada yang belajar dengan memberikan fokus yang sangat baik. Kalau dia normal, dia boleh belajar fokus yang sangat baik dalam mata pelajaran Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains. Ada budak, dia hanya selektif dan beberapa subjek saja yang dia akan suka. Jadi guru-guru ni dia kena pandai attract anak-anak ni, gabung jalinkan subjek-subjek yang boleh menimbulkan minat mereka. Contoh matematik digabung jalinkan dengan muzik, digabung jalinkan dengan kesenian. So benda tu akan jadi lebih menyeronokkan untuk mereka belajar lah. Dan seterusnya AJK-AJK tu banyakannya datang daripada untuk sekolah kami datang daripada tahap 1, penyelarasan 1, penyelarasan 2 dan penyelarasan 3. Sebab apa? Sebab bila intervensi pendidikan ni, kita kalau boleh kita nak fokuskan intervensi ni kepada awal persekolahan. Kita tak nak mereka masuk darjah 4, darjah 5, darjah 6 dah agak lewat. Sebab kami jumpa beberapa kes di sekolah kami sendiri pada 2017, pertama kali saya masuk situ. Dia detect lambat. Dia detect lambat bahasa tu dia autistik. Okay, tapi dia dia detect pada umur 10 tahun dan pada betul dia jam 4. Jadi agak lambat untuk dia kita bagi intervensi. Tapi alhamdulillah lah pada ketika itu rezeki dia, dan dia datang, dia dapat jadi pelajar antara pelajar cemerlang, dapat 6A waktu tu. Okey. Itu dari segi pengurusan. Sekarang kita tengok kenapa apakah objektif bilik intervensi ni diwujudkan pada mulanya. Okey. Seperti saya cakap tadi, waktu 2017 tu kita
pada ketika itu saya, JPKM, dah nampak ada beberapa orang anak murid kami yang datang ke sekolah. Tapi dia tidaklah kata disahkan secara klinikal merupakan murid OKU. Tapi dia ada ciri-ciri itu. Jadi apabila kita nak buat intervensi, kita tidak ada kepakaran. Kita pun tak adalah wujud kata intervensi pada itu. Kita cuma ada perkataan pemulihan. Jadi kita hantar budak-budak ni ke kelas pemulihan. Tapi alhamdulillah, di pemulihan tak cukup. Sebab pemulihan adalah tentang pembelajaran, bukan tentang behavior, iaitu tingkah laku. Yang mana kita kena bantu yang tingkah laku dia dulu, baru dia boleh belajar. Jadi daripada situ kita nampak keperluan bahawasanya cikgu kita dilatih dan didedahkan dengan benda-benda macam ni. Alhamdulillah, saya merupakan seorang bapa kepada anak autistik. Jadi kita adalah sedikit kesedaran tu dan kita kongsikan maklumat, kita kongsikan betul ilmu yang ada dengan cikgu-cikgu yang lain. Dan dari situlah bermulanya idea untuk membuat bilik intervensi. Okay. Kita objektifnya pertama sekali adalah untuk bagi bantuan kepada ibu bapa lah, okay. Untuk sebagai langkah awal untuk mengesan dan memberi rawatan intervensi, okay, lebih awal kepada anak-anak ni supaya ia boleh lakukan dan mengurangkan ketidakupayaan yang ada dan juga permasalahan yang dialami oleh individu yang ada ciri-ciri berkeperluan khas. Di sini mungkin ada anak murid kita yang kita perasan nak pegang pensel pun tak betul, nak bercakap masih pelat, okay, nak duduk stay put dekat satu tempat tak boleh, dia akan berguling, berjalan ke sana ke sini. Kita akan jumpa anak-anak yang macam tu. Okay? Dan kadang-kadang anak-anak ini memang betul dia merupakan murid-murid berkeperluan khas. Dan mungkin kalau dia begitu begitu serius, ada pengesahan doktor, itu pun mengambil masa 6 bulan untuk dapat pengesahan itu. Jadi dalam tempoh 6 bulan tu dia perlu berada di sekolah, kan? Jadi dalam tempoh 6 bulan tu jugalah, kalau macam kami di sekolah, kita boleh gunakan bilik ini sebagai satu medium untuk dia, kita bagi dia terapi. Okay? Okey. Kalau ikutkan penyelidik, okey. Kebanyakan pendidik dan ahli sains pesan sosial percaya ketidakupayaan tu kalau dia bagi yang bersesuaian dan awal, dia boleh membantu anak-anak ni untuk adapt dengan persekitaran yang ada. Jadi dia pun boleh belajar seperti biasa. Okey. Itu pengalaman saya dengan anak saya dan pengalaman saya bersama dengan anak-anak murid saya di SK Perkananas. Okey. Yang seterusnya, intervensi awal yang intensif juga kita bagi sebab kita nak mengurangkan kesan ketidakupayaan kanak-kanak itulah, supaya bila dia masuk alam persekolahan tu nanti, dia boleh bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain. Maknanya ada murid yang tidak terlalu serius, okay, yang mild, pertengahan, dia boleh duduk di arus perdana. Yang mana tidak perlu kepakaran cikgu pendidikan khas pun. Dia cuma perlukan kepakaran guru sedia ada yang kena kita bagilah input latihan, kan, yang secara berkala supaya cikgu ni tahu apa nak dibuat. Alright? Dan bilik intervensi ni digunakan sebagai satu platform untuk kita minglekan anak-anak ini dengan classmate dia. Alright? Nanti saya terangkan dengan lebih lanjut. Okay. Kumpulan sasaran kami kalau macam di SK Perkananas adalah kepada murid pemulihan. Ingat, sekolah Perkananas dia tidak ada PPKI, bukan merupakan sekolah yang ada kelas pendidikan khas. Jadi kumpulan sasaran kami adalah anak murid kami yang ada. Okay, yang kami lihat yang berada di kelas pemulihan, yang masih lagi mengeja, lambat menghafal, benda-benda yang macam tu. Yang itu boleh dipulihkan bukan saja menggunakan secara pemulihan pembelajaran, tetapi melalui terapi yang kita kumpulkan dalam satu modul yang boleh didapati melalui dalam bilik intervensi ini. Okey. Satu lagi kumpulan murid adalah murid yang sedang menunggu temu janji pakar perubatan. Okey. Kita sedar ada anak murid kita bila masuk tahun 1, tahun 2 baru nampak. Contoh disleksia hanya nampak pada umur 8, 9 ke 10 tahun baru nampak disleksia ni macam mana. Tiba-tiba macam kami, pengalaman kami di sekolah, tiba-tiba waktu dalam pembelajaran bila anak murid ini suruh baca sifir, dia kata, "Cikgu, saya nampak nombor ni berlari-lari." Okey, itu adalah salah satu ciri disleksia. Dan benda ni dia bukan lahir-lahir terus nampak ciri-ciri ni, tapi macam disleksia adalah salah satu kategori yang develop lambat. Jadi
murid ni akan disuggestkan kepada ibu bapa untuk dihantar ke hospital untuk buat untuk menjalani ini pemeriksaan, dan tempoh tu biasa mengambil 3 ke 6 bulan sebelum ada pengesahan daripada pakar sama ada dia boleh bersekolah sekolah biasa ataupun dengan apa ni suggestion pakar dia ditempatkan ke sekolah PPKI. Okey, walaupun dia ada CAT OKU, dia boleh juga bersekolah di sekolah biasa dan perdana. Itu tidak ada masalah. Kita tengok kepada apa ni murid-murid ni punya kekangan yang ada dan juga apa kelebihan yang dia ada. Okey. Kemudian murid MBK tetapi bersekolah di alam perdana. Okey, itu yang saya cakap tadi. Yang memang ada CAT OKU, okey. Kalau macam cerebral palsy tapi boleh mungkin dia tak boleh bergerak, tapi boleh bercakap dan dia boleh bersekolah di sekolah kita, tak ada masalah. Okey. Mungkin budak autism yang yang mild, yang boleh berkomunikasi seperti biasa, cuma ada kecenderungan-kecenderungan tertentu, dia masih boleh bersekolah di alam perdana, dan bilik intervensi ni adalah salah satu support plan untuk mereka. Okey, dan yang bestnya dia bukan eksklusif kepada yang tiga yang di atas tadi, tetapi ia juga adalah untuk murid-murid aliran perdana yang lainlah. Okey. Maknanya semua anak murid kita boleh berpeluang untuk menggunakan bilik tersebut berdasarkan modul-modul yang ada yang saya akan jelaskan sebentar lagi. Sebab modul yang kita ada adalah dibangunkan bersama dengan 4 orang tadi, pakar 2, pakar klinikal dan 2 pakar pembelajaran. Bukan saja-saja kita bina bodoh-bodoh, tidak. Okey. Alright. So apa yang anda lihat sekarang ni adalah pelan lantai. Ini actually empat ruang yang ada di bilik intervensi itu. Okey, ruang pertama pada 2B kita ada ruang psikomotor kasar, okey, ataupun gross motor skill training, yang mana di situ kita ada trampolin, kita tempatkan trampolin, peralatan gimnastik, ada bulatan imbangan, ada juga bridge balance. Okey, ini untuk murid-murid normal pun memang benda ni ada dalam subjek pendidikan jasmani dan kesihatan. So tuan-tuan dan puan, percayalah cakap saya, subjek pendidikan jasmani dan kesihatan kalau betul-betul kita aplikasikan dengan betul, okey, kita amalkan dengan betul, kita integratekan dengan subjek-subjek lain, dia sangat membantu. Dia boleh membantu anak kita untuk belajar dengan lebih baik. Okey. Kemudian di bahagian yang kedua, kita ada 2 lagi B. Kita ada ruang fine motor skill training. Okey. Tapi untuk yang ni baru ni sebelum cuti sekolah hari tu, kita dah pindahkannya semua ni, kita buatkan di bilik pemulihan. Maknanya dekat bilik intervensi cuma ruang gross motor skill training dengan 1 dan 2. Fine motor skill training kita buat di bilik pemulihan sebab dia lebih dekat dengan aktiviti-aktiviti pembelajaran lah, macam bermain pasir, menampar, mengkategorikan, ada busy board, okay, menyusun, menjahit, membuat rantai, kan, gunakan penyepit, melakar, tu semua better kita buat di bilik pemulihan. Okay. Kalau nak aktiviti-aktiviti yang yang lebih mencabar, baru kita gunakan bilik intervensi. Okey. Di 2 lagi apa ni 2B lagi, ruang yang ketiga. Kat situ kita ada gross motor skill training yang kedua. Yang mana kat situ kita ada tempatkan monkey bar, climbing rope, gym ball, wall climbing, punching bag. Okey. Dan akhir sekali ruang yang keempat adalah ruang pembelajaran. Pengalaman saya lah, okey. Pengalaman saya, pengalaman guru-guru saya bawa anak-anak murid. Saya bawa anak saya lah yang yang ada apa ni autistik tu, Ahmad Martin. Apabila kita buat apa, bila kita bawa dia untuk jalankan program di apa tu, di ruang pertama, ruang kedua, ruang ketiga, bila sampai ruang yang keempat, automatically dia nampak meja kerusi dan kami tak pakai kerusi, kita ada meja duduk, dia nampak saja meja duduk, dia terus duduk sebab dia dah tahu. Okey, selepas aktiviti fizikal, bila dia dah jadi, badan dia dah jadi fizikal, dia jadi relax, otak ni dah jadi relax, dia apa ni, dia dah bersedia untuk belajar. Sebab tu budak-budak bila kita tengok dalam kelas, dia ke sana kemari sebab dia tak bersedia nak belajar lagi, sebab dia ada tenaga yang behavior dia yang begitu yang memerlukan dia di sana ke tempat lain dahulu, kemudian baru dia boleh belajar. Dia ada satu benda yang perlu dipenuhi dahulu. Jadi macam anak saya tu, terus automatik dia dapat meja, dia duduk. Sebab dia dah tahu dah, dia dah buat ini, dia dah buat tu, dia dah penat, dia dah relax. So anak-anak ni biasa tenaga dia terlebih, dia dah relax, baru dia duduk kat ruang pembelajaran. Nampak tak? Bahawasanya bahawa gross motor skill tadi, fine motor skill tadi membantu untuk anak ini relax, tenang, okay, sebagai terapi kepada dia untuk bersedia untuk belajar. Itu sebenarnya, barulah dia ada fokus untuk belajar. Okay. Next, ni contoh
bilik kami, kita ada apa ni, yang tadi tu ruang apa tu, ruang-ruang fine motor skill, okey, dengan gross motor skill, dan kita ada ruang pembelajaran. Okey, dan sebelah kanan tu gambar saya applykan aktiviti dengan GPK Koko, GPK Koko dekat dalam saya, bersama dengan anak saya lah tu. Okey. Ni tu contoh-contoh aktiviti yang kita ada di bilik intervensi, dan sebelah kanan tu ada wall climbing, ada monkey bar. Okey. Semua aktiviti-aktiviti yang kita kata macam ni aku dulu kecil-kecil memang biasa buat. Ya, memang betul, sebab kita biasa buatlah. Kita lebih better belajar apa semua berbanding anak-anak kita sekarang, sebab mereka ni tak ada diberi peluang untuk menggunakan fizikal mereka secara menyeluruh. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, kenapa kanak-kanak suka, kenapa kalau tempat terapi ada pool ball tu, kolam bola kecil tu, sebab ada murid. Okey, sebenarnya bila kita buat bilik tembusi, kita tahu ada murid, dia tak, bila dia angkat tangan ke atas, dia tak rasa pun tangan dia ke atas, ataupun bila dia tolak tangan dia ke bawah, dia tak rasa pun tangan dia ke bawah. Dan sebab itu kadang-kadang kita nampak budak macam tak balance berjalan, sebab dia tak dapat rasa badan dia ni berat ke kanan ke berat ke kiri. Sebab tu dalam bilik intervensi ni kita tempatkan juga cermin supaya dia ada latihan untuk dia berjalan, supaya mereka ni dapat lihat, aku ni sebenarnya berjalan tak betul. Okay. Itu antara benda-benda yang nampak kecil tapi efek dia punya pembelajaran dalam kelas. Okay, ni antara spot-spot yang ada dalam bilik intervensi kita. Ini balancing. Inilah yang saya cakap tadi. Kadang-kadang budak ni dia tak tahu. Dia ingat dia jalan tu macam nak jatuh ke kanan. Tapi sebenarnya dah tegak. So, itu kita boleh check dengan. Itu boleh kita beritahu dekat ibu apa. Bahawa saya boleh check dengan pakar ENT, telinga. Kemungkinan ada berlakunya, apa orang kata tu. Dia punya dalam telinga tu yang menyebabkan dia rasa tak seimbang. Okay. Kecacatan dalam telinga. Saya lupa apa dia dalam tu. Okay. Ada gym ball apa semua untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang berasaskan modul-modul yang tertentu lah. Untuk pengetahuan semua, modul-modul tu buat masa ni kita hanya yang basic, tetapi alhamdulillah lah, walaupun basic boleh digunakan untuk guru-guru kita. Tak kisah sama ada untuk subjek ke bahasa Melayu ke matematik ke. Okey, contoh saya beritahu untuk makibar ni, dia actually boleh bantu untuk murid-murid yang pelat. Sambil dia berhayun tu, sambil tu dia bantu untuk menyebut perkataan-perkataan tertentu. Dan makibar ni dengan melakukan aktiviti di makibar ni, mengikut pandangan speech therapist, dia boleh membantu untuk budak-budak yang pelat. Okay. Dan aktiviti-aktiviti lain, dia ada koordinasi badan, eye contact apa semua, bantu skill matematik, sains, berbahasa, komunikasi, okay, dan lain-lain lagi lah. So pada saya, sebab itu bilik intervensi pendidikan ni memang wajar ada untuk sekolah-sekolah yang yang nak menjalankan program inklusif lah. Maksudnya dia tak kisah pun anak-anak murid dia datang daripada mana, latar belakang macam mana sekalipun, masih boleh bersekolah itu, tapi kena dengan syarat pada saya, wujudkanlah bilik seperti ini supaya guru-guru diberi peluang untuk belajar benda baru, memanfaatkan ilmu yang dia ada dan gabung jalinkan dengan ilmu yang dia ada, supaya ni yang kita kata perbezaan. Maknanya anak murid kita tak kisahlah apa level sekali mereka berada, kumpulan mana sekali mereka berada, mereka boleh belajar mengikut pace mereka sendirilah. Okay. Tuan GB, kalau boleh saya mencelah untuk bertanya. Okay. Umur berapakah yang sesuai? Adakah sekolah menengah pun sesuai ada bilik intervensi ni? Okay. Saya ada pertanyaan yang sama juga yang tanya kan, untuk bilik intervensi ni sesuai untuk sekolah rendah ke sekolah menengah. Pada saya, kalau benda ni kita dapat buat di sekolah rendah, automatically benda-benda ni di peringkat sekolah menengah dah tak ada. Tapi oleh kerana mungkin ada anak-anak ni yang di sekolah menengah pun masih lagi bermasalah, baru nampak kekangan yang mereka hadapi ni, dan saya rasa benda ni wajar diadakan. Dan mungkin Cikgu Belas ni pun berada di sekolah menengah, duduk dengan PPKI, rasa setuju dengan saya bahawa kalau saya katakan bahawasanya benda tu sesuai. Betul? Betul. Okay. Alright. Sekarang ni kita lihat pula kepada kos pelaksanaan. Yang saya tahu ada bilik yang macam ni adalah di sekolah SK Petajaya Persin berapa, saya tak ingat, saya lupa. Saya lupa SK
Putrajaya Persen berapa? Persen 9. Tapi dia memang ada PPKI, betul? Betul. Tapi kami ni tidak ada PPKI. Kami ni buat bilik ni atas dasar kesedaran bahawasanya pendidikan inklusif ni memang kita kena sambut. Zero Reject Policy ni memang kita kena sambut dengan hati yang terbuka, minda yang terbuka dengan ada, dengan kena ada usaha lah. Okay. Kos pelaksanaan ni kita, kalau macam di sekolah saya lah, kita gunakan satu level di tingkat 4 di atas yang sebelum ni memang rosak. Jadi fasa 1 2017 tu memang hanya idea sajalah dan kita cari duit untuk perbaiki, baik pulih semua. Fasa kedua adalah betul-betul fasa di mana kita upgrade bilik, beli peralatan dan actually tak mahal pun. Semuanya cuma berjumlah RM7,200 untuk 7B tadi. Okay, dan RM7,200 ni kita dapat semua adalah totally sumbangan daripada orang ramai lah. Kita tak adalah buat crowdfunding beria ke tidak, tapi kita gunakan aplikasi sosial media yang ada. Kita terjemahkan kita punya hasrat, apa yang kita dah buat sebelum ni. Kita tunjuk bahawasanya guru-guru kita telah bersedia untuk fasa satu tu. Sebenarnya saya lupa nak letak, ada kos mana kita menghantar guru kita pergi belajar, kita panggil orang datang ajar kita, guru-guru kita dan warga sekolah supaya cikgu bersedia dahulu. Okay, dan baru ada bilik. Kalau cikgu tak bersedia ada bilik, nanti dia akan jadi ibarat gajah putih lah. Buat pun tak ada apalah sebab cikgu tak memahami konsepnya dulu. Jadi pada kami yang pentingnya guru, staff, warga sekolah tu diberi dulu pendedahan, diberi input terlebih dahulu dan baru wujudkan bilik ni. Kosnya memang tak mahal, RM7,200. Kalau ikutkan RM5,300, saya include-kan yang baru-baru ni kita dapat daripada penaja daripada Anime Monster Studio yang buat cerita Boboiboy tu, dia bagi TV, smart TV. So dia jadi RM7,200 lah. Tapi sebenarnya untuk bilik itu sahaja dengan peralatan yang tuan-tuan perempuan tengok tadi, cuma beli dalam RM5,300 macam tu. Okay, untuk fasa ketiga pada tahun depan, kita berhasrat untuk menambah peralatan, terapi dan juga pembelajaran biar murid-murid di situ, apa, boleh berada di situ untuk untuk sesi pembelajaran juga. Maknanya kita guna secara digital lah. Kita ada tambah lagi, kita sekolah memang ada iPad, so kita tambah lagi iPad untuk pembelajaran yang lebih kolaboratif. Okay, dengan anak-anak murid, murid pun boleh bergerak dalam bilik tu dan guru pun dapat apa bersama-sama dengan anak murid. Mereka akan rasa lebih santai, lebih seronok berada di situ. Okay, okay, kita tengok dari segi pelaksanaan program. Okay, pada Februari 2019, ini yang saya cakapkan tadi, yang saya tekankan tadi, kita adakan CPD pendidikan inklusif yang pertama bersama dengan tim daripada Jenis Kunia. Okay, waktu tu saya menyatakan hasrat kepada pengarah Dr. Hasnah dan dia sangat suka dengan benda ni dan dia datang turun dengan tim dia datang turun. Cuma pada waktu itu kita fokuskan kepada cikgu-cikgu bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan matematik. Okay, sebab pada waktu tu kan Linus masih ada, jadi kita fokuskan kepada itu. Dan guru-guru pemulihan Zoom berkenan NAS dan juga kita ada sukarelawan daripada PDK. Okay, waktu ni kita bagi input macam mana nak kenal murid yang yang ada ciri-ciri berkeperluan khas, macam mana kita nak bantu mereka, mereka ni waktu dalam kelas. Okay, kemudian pada Mac tahun yang sama, kita bawa pula semua SLT dan juga semua guru dan juga AKP, SK berkenan NAS, ke Jenis Kunia. Kita bawa ke sana untuk tambah baik lagi ilmu kita daripada segi input daripada segi terapi dan juga yang keduanya kita belajar macam mana menggunakan modul membaca mereka. Ini modul membaca mereka tu kita gunakan, kita aplikasikan dalam kelas pemulihan dan kita cubalah kita cuba aplikasikan sebaik mungkin dan alhamdulillah lah adalah berlaku peningkatan. Dan pada pada Februari 2020, okay, kita ada tambah lagi satu CPD, program intervensi asas untuk mengenal kanak-kanak yang dalam yang pemulihan yang memerlukan mereka berada dalam kelas pemulihan. Kemudian murid-murid berkeperluan khas yang mana kita buat ni dengan unit terapi cara kerja Hospital Sultan Aminah, melibatkan guru, melibatkan SLT. Okay. Nampak ya tuan-tuan dan puan bahawasanya kita perlu bagi input terlebih dahulu kepada warga kerja kita sebelum kita boleh laksanakan projek yang sebegini, sebab kita tak nak membuang masa, buang duit, okay, dan
kita tak ada support plan. Mana kita buat bilik, dah. Macam tu je, tak nak. Kita nak buat bilik, orang guna dan orang akan terus menggunakan dan orang boleh ajak orang lain lagi. Okay, dan itu saya akan terangkan dalam next, what's next dalam kita punya plan ni. Dan pada bulan Mac 2020, barulah bilik ni betul-betul beroperasi. Okay. Now, pelaksanaan program ni, kita panggil keseluruhan program ni sebenarnya adalah yang kita panggil di sekolah kami, program SBNR. Okay. Kalau tuan-tuan pun tengok, bulatan yang di luar itu adalah keseluruhan program ni, yang mana program SBNR ni, study behave and reward ni, adalah merupakan positive behavior support. Kita kalau boleh tak nak menghukum, tapi kita nak menggalakkan anak-anak kita ni bertingkah laku positif. Bila mereka dah bertingkah laku positif, sasiah mereka juga akan cemerlang secara automatically. Dan mereka, apabila sasiah mereka cemerlang, insyaAllah, okay, akademik dan co-curricular mereka juga boleh cemerlang. Kenapa saya tak letak akademik sahaja cemerlang? Sebab ada murid memang macam mana sekalipun, dia tidak akan cenderung kepada akademik. Dia akan cenderung kepada aktiviti-aktiviti co-curriculum. Dan mereka juga wajar dan patut kita betul julang sebagaimana kita julang anak-anak murid kita yang mendapat kecemerlangan akademik. Okay, sebab tu saya meletakkan akademik dan co-curriculum cemerlang. Dan ini semua adalah hasil daripada positive behavior support yang mana kita jalankan melalui program SBNR di sekolah kami. Study, behave and reward. Yang mana program ni adalah support daripada community, ibu bapa, warga sekolah dan juga pemegang taruh. Bila saya cakap pemegang taruh, tak semestinya dia berada di dalam community itu. Okay? Contohnya saya cakap tadi, Andy Monster, Studio, Deku Guru tu antara orang yang sponsor. Mereka ni tak ada pun di sini. Tapi atas dasar rasa tanggungjawab dan atas dasar kepercayaan mereka kepada kami, mereka tetap sponsor walau macam mana sekalipun. Dan itulah yang kita cuba war-warkan lagi kepada orang ramai, bercerita di sosial media agar lebih ramai orang boleh membantu. Okay. Dan kita dah nak habis ni. Perancangan akan datang kita. Apa yang kita nampak sekali adalah kita pertama sekali hasil daripada perbincangan dengan kita punya penasihat klinikal, kita nak dirikan sukarelawan bilik intervensi. Sebab kita, kalau kita tengok yang kedua, kita nak buka bilik ini untuk community pada hari Jumaat dan Sabtu. So apabila saya promote bilik ini di Facebook, di social media, ramai ibu bapa yang bukan anak yang berada di sekolah saya, tapi ibu bapa yang terpaksa menghantar anak mereka ke terapi kerajaan. Kalau kerajaan, terapi kerajaan sebulan sekali ataupun dua bulan sekali. Kalau terapi swasta, satu sesi RM70 ke RM100 untuk gunakan peralatan terapi di tempat mereka. Okay, dan menggunakan modi-modi yang ada. Tapi kita fahamlah kekangan-kangan tu. That's why atas rasa tanggungjawab kepada komuniti, kita nak latih sukarelawan supaya ibu bapa ni, yang mula-mula kita latih lah ibu bapa yang nak guna bilik ni, yang ada anak yang memerlukan, kita latih mereka supaya mereka boleh melatih ibu bapa lain. Dan akhirnya bilik ni kita boleh buka untuk komuniti. Dan mereka dapat benda-benda ni, access ni secara percuma. Itu yang kita cuba laksanakan. And this is our aim lah, tak kisahlah jika saya tidak ada sekalipun pada masa akan datang, saya percaya cikgu-cikgu saya akan meneruskan hasrat saya ini, dan benda ni boleh menjadi sebagai satu tanggungjawab community, bukan lagi tanggungjawab sekolah. Okay. Dan yang ketiganya kita nak jadikan juga one stop center untuk latihan. Okay. Saya dapat idea ni daripada pusat Jenis Kurnia, yang mana mereka banyak buat program-program online untuk latihan kepada ibu bapa. Jadi kita dapat shoot banyak video, kita share melalui sosial media supaya lebih ramai guru-guru di luar sana, 440,000 orang guru dapat belajar benda baru, dan 10,000 lebih kurang PGB di luar sana dapat tengok betapa pentingnya pendidikan inklusif di sekolah dan bagaimana bilik intervensi seperti ini dapat membantu anak-anak murid mereka yang ada pelbagai tahap di sekolah. Okay. Dan akhir sekali kita cuba dapatkan kerjasama corporate supaya kita dapat extend lagi keperluan bilik ini, dan kita dapat extend lagi fungsi bilik ini agar lebih luas lagi. Okay. Dah tamat kot saya punya penerangan tentang bilik intervensi. Jadi mungkin dah sampai ke sesi soal jawab.
Okey, saya nak tanya, adakah saiz sekolah itu memainkan peranan? Contohnya, sekolah kecil itu menyediakan bilik intervensi berbanding sekolah besar dengan murid yang ramai? Okey, pada saya, okey, mungkin sebab rezeki kami, sekolah kami walaupun 633 orang, kalau dekat JB tu memang kecil lah. Tapi kalau di Pontian ni memang sekolah yang kedua terbesar. Okey. Pada kami memang sekolah, saiz sekolah tu memang peranan lah. Cuma kalau sekolah tu lebih besar, mungkin target group tadi boleh dikecilkan lah. Macam kami, target group kami luas, besar sebab sekolah kami kecil. Tapi kalau macam untuk sekolah lebih besar, fokus untuk kumpulan sasaran untuk bilik intervensi ni boleh dikecilkan. Dan saiz bilik ni sendiri boleh tengok kesesuaian kesesuaian tempat yang ada lah. Okey, satu lagi, jika sebagai one stop center daripada Cikgu Mumtaz Johari, siapa yang akan membantu dalam bilik intervensi tersebut? Guru-guru dari sekolah sendiri ataupun okay, ada dijemput dari luar? Okey, buat masa ni untuk one stop center tu memang kita bukan kalau boleh kita tak nak tambah beban kepada cikgu. Jadi kita jemputlah tenaga luar. Sebab tu kami ada buat letter of cooperation bersama dengan tim daripada unit terapi cara kerja Hospital Sultanah Aminah, Puan Prema tu, dan juga Dr. Kamarul Arifin, yang mana mereka ni akan datang pada waktu-waktu yang telah kita setkan untuk melatih tenaga-tenaga daripada luar. So benda ni tidaklah dapat kepada kami je. Benda ni dapat juga kepada sekolah-sekolah sekitar dan kalau kami harap sekolah-sekolah satu Johor lah pula selepas ni. Okey, ada satu soalan lagi ni daripada Iza Nur ni. Berapa tempoh masa yang diberikan untuk setiap murid bagi setiap ruang psikomotor? Berapa nisbah antara guru dan murid bagi setiap intervensi? Dan yang terakhir, macam mana nak tangani ibu bapa yang enggan bawa anak untuk diagnosis? Yang pertama tadi nisbah. Yang pertama berapa tempoh masa? Masa okey. Okay. Untuk ruang psikomotor. Okey, kita ada dua tempat sebab tempat yang kedua kita patut ada tiga tapi yang tadi tu fine motor tu kita buat di pemulihan. Okey, setengah jam je. Dalam tempoh setengah jam tu mereka boleh complete the second. Okey, itu biasa buat pada waktu ini kita buat pada waktu PJK dan ada beberapa ada dua kelas yang kita buat pada waktu bahasa Melayu. Ini dia tak kisah tau. Sama ada benda ni dalam PJK, dalam apa-apa subjek pun mereka nak bawa tak ada masalah. Cuma plannya ialah mereka cooperate aktiviti fizikal dengan pembelajaran. Okey, dan itu dan guru-guru macam mana guru-guru nak tahu benda tu? Macam mana guru nak plan, dia kena lihat kepada modul yang kita sediakan. Modul ni mudah je, simple je. So mereka akan integrate lah. Dan setakat ni masa yang diperlukan ada setengah jam pun dah cukup bawa. Dan tak perlu apa ni, tak perlu ramai cikgu. Seorang cikgu satu kelas dia orang boleh follow, insyaAllah. Okay. Dan yang ketiga tadi soalan dia macam mana nak ibu bapa yang tak nak ni. Okay. Nak meyakinkan ibu bapa ni mungkin satu perkara yang sangat sukar dah kita nak deal. Ialah ibu bapa yang denial ni memang susah sikit lah. Saya juga merupakan ibu bapa yang denial juga dulu. Ialah waktu umur anak saya 2 tahun dulu, anak saya tak bercakap, saya rasa macam okey tak apa, biasalah tu budak lelaki. Okey, kita memang kena pujuk apa, jangan kita give up dengan ibu bapa macam ni sebab anak ini memang akan sengsara pada masa akan datang. Mereka akan tidak dapat cope dan catch up dengan pembelajaran. Jadi tip saya adalah kita perlu buat mereka ni sebagai kawan lah, untuk sentuh jiwa mereka. Kalau kita kita nak paksa-paksa, nak suruh-suruh macam tu memang susah. Kita kena berkawan sebab kita mungkin ada, tak tahu apa benda yang di sebaliknya menyebabkan mereka ni denial. Okay. Soalan, kenapa duduk di lantai menjadi pilihan untuk sesi pembelajaran? Oh, okay. Kenapa duduk di lantai? Sebab macam saya cakap tadi, ada anak-anak ni dia lebih rasa selesa untuk berada, untuk mengikut keselesaan mereka lah. Okay. Untuk aktiviti macam ni, aktiviti fizikal,
kami nampak duduk di lantai ni lebih santai, lebih relax untuk mereka. Sebab kalau duduk di kursi ni, baik kita duduk dalam kelas kan, buat aktiviti kan. Sebab bukan aktiviti pembelajaran sepenuhnya berlaku di bilik intervensi ni. Dia cuma mungkin dalam kalau satu jam punya PDP, setengah jam atau setengah jam tu aktiviti fizikal, yang lain-lain setengah jam kemudian buat aktiviti yang simple seperti apa tu, jawab kuis, benda-benda macam tu. Bukan menyalin, bukan jawab soalan comprehension, tidaklah. Itu tak sesuai lah untuk bilik macam ni kan. Sebab kita nak budak ni relax, belajar dalam masa yang sama, fokus. Kita nak fokus tu dulu. Okay. Bila mereka dah boleh fokus ke tempat apa, melalui aktiviti macam ni, barulah dia boleh bawa apa benda ni juga ke dalam kelas tu nanti. Okay, soalan seterusnya daripada Haryati Muhammad. Bagaimana Tuan dapatkan khidmat pakar-pakar yang turut sama dalam projek ini? Okay, macam mana saya dapat? Okay. Sebab tu saya cakap, kita apa sahaja kerja buat kita, kita rajin-rajinlah sharing di sosial media. Bukan untuk menunjuk sebenarnya, tapi untuk mencari orang-orang dan juga kita nak membina keyakinan orang-orang di luar sana untuk memberi kita kerjasama. Sebab orang takkan terus bagi kita kerjasama kalau kita tak start something. Sebab tu kita kena start something dulu, kita share dengan orang dan orang pun akan ada rasa nak membantu. Rezeki kami di situlah. Maknanya kami dapat pertolongan-pertolongan itu sebab kita memudahkan urusan orang yang pertama sekali. Yang keduanya sebab kita itulah, kita kita share, kita tunjukkan apa kita nak buat, bagaimana kita buat, dan insyaAllah akan ada orang yang akan membantu. Okay, adakah tenaga luar ini dibayar? Tak ada, langsung free of charge. Mereka datang atas kerelaan mereka sendiri, termasuk kakitangan kerajaan tadi, Dr. Prema dan tim mereka. Mereka tidak minta bayaran langsung, cuma mereka ni bawa nama persatuan, saya lupa nama persatuan apa, tapi mereka kata kalau nak sumbang, mereka akan boleh sumbang, tak ada masalah, dan duit itu akan disumbangkan kepada persatuan persatuan tersebut. Macam tu je. Dan apa, memang tidak ada bayaran sesin pun daripada mereka, sama ada yang klinikal tadi atau pembinaan tadi. Okey, terima kasih. Okey, macam mana tackle ibu bapa untuk melibatkan diri dalam sumbangan untuk bilik inklusif ini? Okey, actually untuk dapatkan sumbangan untuk bilik ini, kita tak ambil dapat, kita tak minta daripada ibu bapa langsung sebenarnya untuk bilik ini. Kita cuma dapat, kita direct kepada beberapa individu yang memang kita rasa macam, bukan kita rasa macam, kita yakin mereka akan bagi, sebab mereka, atas dasar mereka kenal kami dan mereka tahu apa yang kami buat. Kita tidak buka apa tu, kita kalau boleh kurangkanlah meminta dengan ibu bapa. Kita kena betul-betul strategikan dengan siapa yang kita nak minta. Kita jangan okey buat surat semua ibu bapa kena menyumbang. No, kita tak buat macam tu. Kita kalau boleh, kita kenal pasti dahulu siapa yang boleh bagi dan kita cuba approach mereka dahulu. Macam tu. Okay, okay. Ada tak successful alumni? Hello, hello pula. Macam apa, kata orang apa? Untuk orang lihat sebagai contoh lah yang dah berjaya. Okay, bilik ni baru kita betul-betul ada pada tahun ni. Tapi apa yang kita boleh cakapkan, approach yang kita ada ni, apa yang kita dah lakukan daripada tahun 2017 kita kena pasti, 2018 kita mula buat, 2019 kita laksanakan positive behavior support ni, kita ada murid yang apa ni, memang dikategorikan sebagai OKU, autistic. Kalau budak ni dulu dia tidak bercakap langsung, dia tak boleh tengok lelaki, tapi bila dia di tahun 6 dan tahun 5, dia dah mula bercakap, mula bergaul, boleh berinteraksi pada kami, walaupun bukan mendapat 6A, tapi itu adalah satu kejayaan pada kami kerana perubahan behavior. Itu adalah contoh yang kita boleh ketengahkan sebagai kejayaan kepada kami. Walaupun dia UPSR-nya dapat 6E, tapi Alhamdulillah lah, dia boleh berkomunikasi dengan kami pun dah cukup baik. Daripada dia menjadi seorang yang mute sebelum ni, dia tak bercakap langsung. Okay, Cikgu Hindumati Jaya Kalai, dia kata macam mana nak dapatkan modul intervensi ni? Okay, saya tahu ramai yang nak
petang kerja, nak apa ni, nak apa, plan, planning, nak senarai bahan-bahan kos, modul. Actually kita nak launching dulu bilik ni. Bilik ni tak pernah di-launching oleh sesiapa, tapi oleh kerana PMO ni, kita memang tak boleh nak launching, dan kita tak boleh nak buat apa-apa sangat lagi. InsyaAllah kita doakan semoga COVID-19 ni cepat-cepatlah apa ni berakhir, kita boleh kembali ke sekolah, kita boleh apa ni, kita boleh perhalusi balik modul ni, dan kita boleh sebar luas secara percuma. Tidak ada apa-apa bayaran ke apa ke. Kita nak benda ni disebar luaskan. Kita nak benda bilik sebegini diadakan di seluruh sekolah di Malaysia ni lah, kalau boleh. Okay, ada soalan daripada Hafiz Ramli ni. Okay. Bagaimana jika ada murid tahap 2 memerlukan kemudahan ni? Ada penyesuaian tak? Oh, okey. Itu sebab tu ada, kita kena ada ramai tim dalam ni. Kita ada cikgu PGK, kita ada cikgu pemulihan, cikgu, kita ada juga cikgu bimbingan kaunseling. Mereka ni yang akan sama-sama sesuaikan balik dengan modul yang tersedia. Dia akan duduk bincang, tengok. Kita akan buat bersama apa, kita akan inilah sesuaikan balik modul yang ada dengan usia mereka. Macam tu. Okay, next. Ada soalan lagi? Okay, sekejap. Sedang mencari. Ada FB program intervensi ni tak untuk lihat lebih banyak gambar-gambar pelaksanaan program ini? Okay, boleh tengok di Facebook saya. InsyaAllah lah kita akan lebih banyak upload lagi di Facebook SK Perkenanas. InsyaAllah. Dan rajin-rajin juga tengok di PC Collection . Adakah intervensi semasa pembelajaran atau selepas pembelajaran? Okey, intervensi ni kita tak buat luar waktu kelas. Kita memang guna waktu PDP. Maknanya tidak ada jadual waktu lain. Memang kita laksanakan bersama dengan waktu PDP. Bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, matematik ke, BJK ke, tiada masalah. Kita guna bersama. Yang penting cikgu gabung jalinkan modul tersebut dengan apa yang mereka nak ajar. Macam tu. Okay, soalan, kekerapan aktiviti untuk seminggu berapa masa? Dia tak ada kekerapan, tak ada ni. Dia mengikut cikgu tu rasa macam okay, anak murid dia ni perlu bimbingan pada minggu ni, gunakan. Minggu depan nak kena lagi, tak ada masalah. Okay, dia kita memberikan kepercayaan kepada guru untuk pelaksanaannya. Okay, dalam masa yang sama kita monitor jugalah selaku pentadbir. Macam mana penyusunan jadual penggunaan bilik? Tak ada jadual, macam saya cakap tadi, kita menyerahkan kepada guru mengikut kesesuaian masa mereka. Ada soalan lagi? Ada soalan ni daripada Wajah Mika. Sekolah saya ada seorang pelajar masih tidak mahu bercakap sampai ke hari ini. Apa tindakan yang pihak sekolah harus lakukan? Apa dia? Sekolah saya ada pelajar yang masih tidak mahu bercakap sehingga hari ini. Apa tindakan pihak sekolah harus lakukan? Pertama sekali panggil WAPA lah. Melalui GPKAM, guru besar dan juga kaunselor. Sebab kita nak tengok dulu, di rumah dia bercakap ke tidak? Adakah dia memerlukan bantuan speech therapist? Adakah dia memerlukan bantuan psikologis? Dia bergantung kepada murid. Yang pentingnya sekali, pihak pentadbiran kena bergerak dalam hal ni. Okey, panggil berapa supaya dapat bincang bersama. Sebab kita tahu apa yang berlaku di rumah. Okey, ada lagi? Sekejap, saya tengah scroll. Okey. Apakah pendidikan khas? Soalan dia apa daripada King Laiko. Apakah pendidikan khas untuk handle budak yang hyperaktif di peringkat menengah? Apa? Adakah pendidikan khas? Saya rasa dia nak tanya intervensi untuk budak hyperaktif di peringkat. Okey. Saya tak nak jawablah soalan tu sebab saya bukan terapis kan. Tapi kalau kita tengok aktiviti-aktiviti yang ada ni, aktiviti yang gross motor skill tadi tu memang sesuai untuk budak-budak yang hyperaktif sebab dapat mengurangkan hyperaktif dia selepas 2-3 round set mereka lakukan aktiviti-aktiviti tersebut. Macam melompat atas trampolin, okay, buat lalu atas titian, buat gym ball,
makibar tu boleh membantu mereka lah. Okey, satu lagi soalan daripada Henry Jayaker. Apa yang Tuan cakap dekat PPD jika pencapaian murid-murid ini tak mencapai sasaran? Sebab untuk belajar dalam kelas perdana bersama. Okay. Sebab pencapaian akademik lebih diutamakan bila dialog prestasi. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah sekolah kami menggunakan individual education plan yang lebih kurang macam RPI di PPKI lah. Yang mana kita ada data maklumat murid-murid kita ni, terutamanya darjah 5 dan 6, yang mana kat situ kita paparkan markah, bukan saja markah akademik mereka, tapi kita juga paparkan data SEGAK, PAJSK, psikometrik, okay? Data kehadiran, data disiplin, iaitu yang kita ada kat dalam SBNR tadi tu, study behavior and reward, yang mana kita paparkan semua ni. Dan kita ada, memang kalau ada berlaku penurunan ke apa ke, memang kita ada data, memang ada data yang konklusif untuk kita terangkan kepada BPD. Okey tuan, mereka-mereka ni ada masalah sebab ini, sebab ini, sebab ini. Maknanya ada faktor-faktor, okey anak sedang menjerit. Okey, ada faktor-faktor yang memang di luar kawalan kita, terutamanya faktor-faktor penyebab tu datang daripada keluarga. Itu memang kita tak boleh nak buat apa kalau berlaku penurunan pencapaian kepada anak murid kita ni. Okey. Okey, tadi Tuan GB ada mention berkaitan dengan iPad. Ada specific apps tak yang diinstall dalam iPad tersebut? Tak ada. Itu pun bergantung kepada cikgu nak guna apa, install saja. Tak ada masalah. Kadang-kadang tuan-tuan kena, sebab iPad kita ada 6 je. Tak banyak pun. Jadi kita biasa guna untuk aktiviti kumpulan je, buat slide ke apa ke, macam tu. Bolehkah murid lemah, ni Wi Muntam Ai Wong eh, bolehkah murid lemah dalam pembelajaran tapi bukan murid bermasalah pembelajaran mengikuti kelas intervensi? Boleh, tak ada masalah. Sebab tu kita fokuskan juga kepada aliran perdana. Maknanya semua budak, kadang-kadang budak ni ada yang tak berapa nak okey dalam matematik, pencapaian matematik. Biasalah kan, kadang-kadang dia orang tak okey dalam pencapaian bahasa Melayu. Mungkin nak, dari segi nak menyebut tak boleh apa semua. Jadi actually aktiviti-aktiviti terapi ni boleh membantu anak-anak kita yang normal sekalipun. Bukan dia tak fokus kepada murid-murid yang berkeperluan khas ataupun yang berada di kelas pemulihan. Dia untuk sesiapa sahaja sebenarnya. Okey, berapa orang pelajar boleh menggunakan bilik intervensi ini dalam satu masa dan adakah berlaku pertindihan since tak ada jadual? Okey, alhamdulillah lah sekarang ni tak adalah sebab kita baru mula bulan 3. Jadi kita pun boleh, bilik tadi memang besar, jadi dia boleh memuatkan 30 ke 35 orang dalam satu-satu masa lah. Sebab kelas kami di Sekolah Pekan Danas ni kecil, 25 ke 35 orang saja, jadi memang muatlah pada satu-satu masa. Okey. Kila Ramzan, pelaksanaan aktiviti di sini dikhususkan kepada murid yang mempamerkan ciri-ciri murid berkeperluan khas. Jadi, boleh tak murid ini dikecualikan dari sesi PDPC arus perdana seperti murid lain? Macam mana? Pelaksanaan aktiviti di sini dikhususkan kepada murid yang mempamerkan ciri-ciri murid berkeperluan khas. Saya dah jawab soalan ni tadi. Maknanya dia bukan... itu bukan kepada murid ciri-ciri berkeperluan saja, tapi kepada yang normal pun boleh guna, tidak ada masalah. Macam trampolin tadi tu untuk menguruskan badan pun boleh. Percayalah cakap saya. Okay. Ya. Rasanya tak ada lagi kot tuan moderator. Okay, rasanya setakat itu je kita punya sesi di soal jawab pada petang ni. Okay, terima kasih kepada GB Fidos atas masa yang diberikan pada petang ni. Susah nak dapat masa beliau sebenarnya, sangat busy. Okay, kena booking setahun sebelum ni. Okay.
Okey, terima kasih semua. Terima kasih Tuan Moderator. Terima kasih Tim DC. Okey, so untuk redeem code pada petang ini, tuan-tuan perempuan yang bagi pertama kali mungkin boleh pergi ke education.microsoft.com dan boleh ikut tata cara yang berada di skrin sekarang, boleh redeem achievement code. Kodnya ialah T-MPF55EA20. So pada yang pertama kali, cikgu-cikgu, tuan-tuan, perempuan kena sign up dululah gunakan website yang telah dipaparkan. Okay. Okay, so tata cara untuk redeem code di Microsoft Educator Center. Pertama sekali, buka browser masing-masing dan pastikan dah connect dengan internet. So nanti jangan terlangkabut pula, tiba-tiba fail. Okay, pastikan dah ada internet dan pergi ke education.microsoft.com. So nanti akan nampaklah paparan ni. Okay, ada seorang lelaki tengah pegang Surface tu. Dan kemudian tekan sign in. Okey, bagi yang dah biasa sign in, dia akan terus masuk. Okey, bagi yang pertama kali, bila tekan sign in, dia akan tanyalah nak sign in melalui Microsoft ataupun Office 365. Boleh guna mana-mana pun boleh. Kalau nak gunakan Office 365, boleh gunakan account yang diberikan oleh pihak KPM, iaitu @MOEDL tu. Kalau nak menggunakan akaun personal, nak gunakan akaun Gmail, nak gunakan akaun Yahoo ke, Outlook ke, Hotmail ke, boleh masuk menggunakan akaun Microsoft. Okay. Okay, bila dah masuk and then klik pada gambar sendiri, kalau dah masuk tu, okay, kat sini ada gambar Cikgu Amirah. Okay, dia klik kat situ and then redeem achievement code. Okay, so masukkan betul-betul, jangan salah type. Bila salah type nanti dia tiba-tiba gelabah pula nanti kan. Okay, so masukkan and then klik redeem. Okay, so bila dah, so hari ni kita dah explore course dia itulah, iaitu inclusive learning. Terima kasih kepada GB Videos lah atas perkongsian yang diberikan. So selain itu, kita boleh juga explore course-course yang lain melalui explore course ataupun explore learning path. Okay, so boleh explore sendiri. Okay, so ni yang dinanti-nantikan daripada awal lagi, dah ditanya apa link kehadiran. So sekarang dipaparkan link kehadiran untuk hari ni, gg.gg/dc2703pm. Okay, so borang ni akan dibuka selama 1 jam sahaja daripada tarikh daripada mula tamat webinar. So sekarang pukul 5, so akan ditamatkan pada pukul 6 petang lah. Borang kehadiran ni hanya boleh isi sekali sahaja. Minta tolong sangat-sangat isi sekali sahaja. Kesian kan dekat kita punya AJK yang menyediakan sijil. Kadang seorang isi sampai 10 kali. Okay, isi sekali sahaja dan gunakan huruf besar. Okay. Kemudian jangan share link ni kepada bukan peserta webinar. Hanya peserta webinar sahaja yang diberikan peluang untuk mendapatkan sijil. Okay, so kita work on trust lah. Okay, sebab kita etika sebagai seorang guru pun kita kena tetapkan. Jangan berkongsi dengan orang yang lain. Hanya peserta webinar sahaja yang boleh isi dan boleh dapatkan sijil. Dan yang terakhir, masuk email yang betul supaya sijil dapat dimasukkan. Okay, so
check betul-betul email tersebut sama ada betul ke tak. Nanti tak dapat sijil, nanti ramai yang bertanya-tanya mana sijil, mana sijil. Okay? Okay, so dah dapat link yang diberikan. Saya ulang sekali lagi, gg.gg/dc2703. Okay, so malam ni kita ada bersama Cikgu Mahira, Cikgu Mahira binti Muhammad Rawi, ataupun dikenali sebagai Cikgu Era, Guru Sains daripada SK Sanjaya Jaya Selangor, untuk sesi webinar malam ni pada pukul 9 malam sehingga pukul 10 malam dengan tajuknya ialah E-Learning Using Wakelet. Let's ride the Wakelet Wave. Okay, so jangan lupa, jangan lupa untuk sama-sama saksikan webinar pada malam ni. Sangat menarik dan kita ada tetamu istimewa dari jauh kita bawakan. Okay, so yang boleh berbahasa Inggeris jangan lepaskan peluang. Sementara itu, itu sahaja daripada saya, moderator pada hari ini. Dan saya akan tayangkan link untuk kehadiran. Okey, baca betul-betul peringatan tu, dah warna merah tu. Okey. Bila buka pada link yang diberikan, so nanti tuan-tuan puan akan ditanyakan mengenai kod pengesahan sama ada dah hadir hari ini. Okey, kod pengesahannya saya ulang, saya cakap je, saya tak tulis. Okey, dengar betul-betul. DC 27 03